Pemirsa, waspada dengan pelaku penjambretan. Dua wanita pengendara motor menjadi korban penjambretan. Pelaku menggasak handphone korban. Pelaku yang kabur berhasil ditangkap warga setelah terjatuh dari motor. Dua pelaku jambret ini dihakimi massa setelah gagal mengambil handphone dari seorang pengendara motor di Jalan Kapten Sumarsono, Desa Heltevia, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku gagal menjambret setelah terjatuh dari motor saat akan kabur usai beraksi. Beruntung kedua pelaku berhasil diselamatkan polisi yang tengah berpatroli. Kejadian bermula saat korban yang tengah berboncengan asik menggunakan handphonenya. Tiba-tiba dari arah belakang datang kedua pelaku mengendari sepeda motor dan langsung merampas handphone korban. Teriakan korban membuat kedua pelaku panik dan menabrak trotoar hingga terjatuh tak jauh dari lokasi kejadian. Histeris korban pun mengundang kedatangan warga. Warga yang emosi sempat menghakimi kedua pelaku. Tadi saya baru siap telepon, saya mau matikan dirampas, saya baru dia jatuh. Pelakunya dua orang, mengendarai Vision. Menjamret handphone. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku berikut barang bukti sepeda motor diamankan ke Mapolsek Heltevia. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palaparahap, iNews, melaporkan.